Parfum untuk kaum hawa menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Inilah yang dirasakan para personil girl band Blink, yakni Feby, di mana kekasih Derby Romero ini mengaku tidak bisa lepas dari yang namanya parfum. Setiap ada kesempatan, Feby pasti tidak segan menyemprotkan parfum favoritnya, di mana parfum menjadi barang penting yang tidak boleh ketinggalan di setiap aktivitasnya. Feby. Gaya loh, gaya. Kenapa Feby? Emang gak tau pedean kayak gimana? Iya, emang suka aja kalau kakak ada. Bukan takut bau, cuma kayak gak seneng aja kalau misalnya kayak berdayaan dikit. Dia tuh pengen rasanya saya pakai parfum dan seneng gitu kalau misalnya bau nyawam gitu. Gaya juga sih, cuma emang paling sering gitu. Gak pernah ketinggalan kalau keluar kota gitu. Jika Feby tidak bisa lepas dari parfum, maka Sivia, personil Blink lainnya justru sedikit berbeda. Gadis yang baru merayakan hari jadinya yang ke-17 ini mengaku justru tidak terlalu menyukai minyak wangi. Di mana Sivia mengaku lebih suka dengan minyak telon atau kolon bayi. Hal ini tentu memberi keunikan tersendiri bagi dirinya, di mana tiga personil Blink lainnya justru mengaku menyukai parfum dengan wangi yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Iya, karena aku nggak bisa kalau nggak pakai kolon sama minyak telon, jadi harus minyak telon sama kolon dan produk atau bayi. Produk bayi gitu. Produk aku, bayi. Aku sebenarnya nggak suka pakai perfume. Nggak suka pakai perfume. Tapi pas dikasih tahu kalau misalkan Blink bakal ngeluarin kayak parfum gitu, terus dari karakter masing-masing, aku tuh kayak menarik gitu. Nah terus wanginya pas, jadi nggak terlalu kayak lebay kayak yang mau dewasa gitu. Jadi pas untuk di umur aku yang masih kayak suka pakai kolon-kolon produk bayi gitu.